Halo Sobat Konak, salam Konak, komunikasi aku dan kamu. Gimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu diberikan kesehatan dan kemudahan rezeki. Dan untuk Sobat Konaker yang sedang sakit, mudah-mudahan lekas sembuh dan diangkat penyakitnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pagi tadi saya itu habis beli helm Sob ya, buat istri saya. Itu merek helmnya Carglass. Nah, seperti apa helmnya? Ini ada di sebelah saya. Carglass. Ya, saya ambil ini di toko offline, bukan online. Kardusnya nggak saya ambil karena tadi saya belinya naik motor. Saya dikasih apa namanya goodie bag-nya ya. Ini goodie bag-nya standar ya, goodie bag-nya ini tipis sih. Ya. Kayak saringan tahu. Kita buka aja Sob. Nah, ini dia Carglass. Ini warnanya putih tapi bukan putih, kuning tapi bukan kuning. Apa sih ini? Kuning gading kali ya. Apa aja yang didapat? Saya buka dulu ya Sob. Dapat topinya Sob. Siap Kapten, siap. Dapat topi atau caping. Ya. Yang kedua dapat apa ini? Spesifikasi. Wow, kita buka ya. Carglass. Di sini ya. Spesifikasi CF series ya. Bla 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 lah fiturnya ya, ada kulit luar, pelindung bagian dalam, bantalan kepala, list karet, kaca, terus bantalan pipi, tali pengikat dagu, kancing untuk Google. Apa Google? Google. 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 Sudah standar ya, Sob ya. Standar SNI. Ya. Standar SNI tahun 2007 ya, dapat menggunakan apa ini shin strap terbuat dari besi ya, mudah-mudahan nggak karatan. Biasanya kalau yang motor-motor tuh kalanya itu di sini Sob ya, ini karatan, mudah-mudahan ini nggak karatan ya. Inilah Carglass ukuran L ya, udah kece SNI ya. Gila ya. Nah, jadi ini harganya Sob. Harganya ini 375 belum termasuk kacanya. Kacanya terjual terpisah ya. Ini kacanya ini harganya 75.000 ya Sob. Kenapa ya? Beli helm tapi misa-misa gitu ya. Kita coba. Ini L ya, harusnya saya XL, tapi ini buat istri saya Sob. Udah kayak astronot ya Sob. Suara nggak ting 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 tuh masih kedengeran ya, tukang bakso lewat masih kedengeran. Terus kacanya ini kemungkinan hanya 35% gelapnya. Gimana Sob, udah nggak kelihatan gundul saya Sob? Tidak terlalu gelap, jadi kalau dipakai saat berkendara malam itu masih kelihatan ya. Keren ya Carglass. Ada juga yang ini kulit bukan nih Sob. Oh, bisa dicopot Sob. Tapi bukan kulit ini, kalep. Tadi di tukang helm itu ditawarin yang kawinnya Sob. Sama ada tulisan Carglass-nya juga. Nah, dia membedakan mana yang KW, mana yang asli. Menurut dia ini adalah asli, tapi saya nggak tahu. Ya, mudah-mudahan asli. Pastikan tali pengikat dagu helm terpasang dengan benar ya. Jadi ini harus dipasang kalau saat mengendarai Sob. Kalau ini sih kuat lah ya. Terus, oke. Busa-busanya Sob.
ya, bisa kelihatan. Nah, ini tebel juga busanya. Ini nggak bisa dicopot ya? Bisa dicopot nggak sini? Kemungkinan bisa ya, sob. Saya nggak tahu. Coba. Oh, bisa dicopot, sob. Ya. Bisa dicopot untuk dicuci ya. Nah, helm udah pada rusak ya. Helm itu maksimal berapa tahun sih, sob, dipakai sejak beli? Itu helm saya sampai yang 10 tahun masih ada dipakai mulu. Apalagi helm yang hadiah dari pembelian motor itu, sob, ya. Masih awet. Tapi ini beli yang agak bagusan lah ya buat istri saya. Enak sih. Sama, sob. Oke, itu aja mungkin reviewnya. Silakan komen-komen di bawah. Jangan lupa untuk di like, subscribe, komen di bawah, dan nyalakan loncengnya, sob. Oke, terima kasih sudah menonton.